besar ini harus nyala dulu ya ini ya. Nyala. Yang panahnya ke atas sih udah besar. Ntar kalau mau matiin disip aja. Mati. Oh, kalau udah besar nyala, baru udah besar sama ini. Lagi ya disip lagi. Ini aslinya bisa dikit dalam tap ini. Udah ada displaynya untuk jarak huruf, untuk geser ke kiri, ke kanan udah ada semua mbak. Ini contohnya ini ya, kalau ke kiri kan seharusnya kan ke kiri lagi habis bisa nih. Pakai ALT di bawah ini MRL dan tiga. Bisa mentok kan? Dari kanan ya sama. Harusnya kita pengen ke kanan lagi ALT bawah MRL tiga tekan. Pada tab. Ini program semua sih ada semua. Patokannya ALT di bawah ini sini. Kalau pengen huruf yang 10 ada, 15 ada, atau ada 12. Kalau kita pengen 10 kan standar nih hurufnya, biasanya kan kerapetan. Panahnya nih tekan ALT di bawah ini kan apa? 12. Berarti pitch ya, ini pitch ya, ini berarti nomor 1 ya, tekan ALT 1 kan palanya turun, mencoba ke 12, tekan lagi ke angka 15, tekan lagi ke angka 12, ke angka 10. Mesinnya nggak bisa mengetik gini pak. Ini pak untuk yang S biasa dia bisa, tapi kalau misalnya S besar dia keluarnya beda. Dia keluarnya begini. Bukan S nggak kelihatan ya. Nah, S besarnya begini. Untuk yang huruf N dan N tidak bisa. Yang sebelumnya aman, hanya kasih aman. Nah, tanda baca tidak mau. N, M, dan tanda baca Pak Warno. Thank you.